Lagi-lagi, dorong lagi. Ke atasin dikit boleh. Ah, lagi-lagi. Oke. Mana bang? Tahan bang. Jangan gerak bang. Ya, saya bersama Ketua Umum ya, Indonesia Bersatu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh saudara Andi Arief ya, Wasekjen Partai Demokrat beberapa hari yang lalu, bahwa patut diduga ada politik mahar terhadap pencapresan salah satu pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Artinya apa? Langkah yang kemudian kita lakukan hari ini adalah bentuk respon daripada pernyataan itu, karena berkali-kali kita melihat saudara Andi Arief dengan tegas menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi terkait politik mahar 500 miliar itu dari orang-orang yang kredibel. Artinya apa? Penegasan soal kredibel itu perlu Bawaslu tidak lagi itu. Karena tentu kita berharap, seluruh anak bangsa berharap bahwa proses kontestasi politik 2019 ini harus diwarnai dengan cara-cara yang baik pula, supaya kualitas demokrasi kita itu berjalan dengan baik atau memiliki nilai yang baik. Tapi kalau sebelum proses sudah ada dugaan transaksi politik atau politik mahar itu, maka tentu ini bisa menjadi noda yang sangat berbahaya dalam proses demokrasi kita. Oleh karenanya kita tidak ingin kemudian noda itu menjadi kotor dalam proses pemilu nanti, maka kita mengajukan pengaduan. Dan pengaduan ini bersifat inisiatif dari teman-teman yang ada dalam Federasi Indonesia Bersatu. Dan ini saya kira perlu untuk secepatnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu selaku lembaga yang memang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu. Bukti-bukti yang di bukti-bukti yang kita bawa lebih kepada pernyataan Andi Arief di beberapa media, kemudian ada juga yang dituliskan langsung di Twitternya. Saya pikir itu untuk sementara, dan terkait dengan apakah benar atau tidak, itu tugas Bawaslu. Seperti apa model bentuk transaksi politik atau politik maharnya itu, nanti Andi Arief yang menjelaskan, karena dialah yang mengemukakan lebih dulu. Tapi sudah pernah bertemu dengan Andi Arief dari Indonesia Bersatu ini, sementara untuk konfirmasi? Bertemu, dan kita terpanggil untuk menyampaikan ini karena belum ada, kita lihat tindakan lebih lanjut dari Bawaslu, baru berputar-putar di statement akan menindaklanjuti, akan dan akan. Nah, kita inginkan kalau bisa ditindaklanjuti karena isunya sudah cukup meluas, dan ini jangan sampai bisa menjadi, bisa saya bilang, isu yang justru merusak tatanan demokrasi kita. Kita sudah melihat kemarin pemilu 2018 kemarin cukup baik. Bebas transaksi politik, bebas money politik. Nah, jangan sampai ini mengganggu. Kita tidak dalam posisi mendiskreditkan calon tertentu, tidak. Tapi kita hanya meminta ya, ini ditindaklanjuti. Kalau memang tidak ada bukti, alhamdulillah. Tapi kalau ada bukti ya, kira-kira konsekuensi apa yang harus diterima oleh pasangan itu? Kurang lebih begitu.